Di tengah meningkatnya ketegangan regional, Iran semakin memperkuat kemampuan militer. Angkatan laut negara tersebut kini sedang membuat kapal selam berat yang mampu meluncurkan rudal jelajah dari bawah air. Dikutip dari Jerusalem Post pada Rabu 27 November, hal itu disampaikan Komandan Angkatan Laut Iran, Sahram Irani. Menurutnya, kapal selam baru tersebut akan dilengkapi dengan sistem peluncuran vertikal. Irani juga mengatakan bahwa negaranya telah mengembangkan drone logistik khusus untuk Angkatan Laut Iran yang dapat membawa peralatan dan bahkan orang. Pembuatan sejumlah alat perang ini terjadi saat Iran dan Israel masih bersitegang. Pada Minggu 24 November kemarin, penasihat senior Iran Ali Larijani memberikan bocoran terkait rencana pembalasan. Ia menyebut para pejabat militer sedang menyusun sejumlah opsi untuk menyerang balik Israel. Serangan terakhir dilakukan Zionis pada akhir Oktober lalu menargetkan sejumlah lokasi di Iran. Teheran mengakui dua tentaranya tewas namun membantah klaim bahwa situs nuklirnya terdampak. Larijani dalam keterangannya juga menyindir Barat yang dinilai menyusahkan pembangunan negaranya. Namun ia merasa beruntung karena warga Iran disebut memiliki sikap pantang menyerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.